model baru, coy. Oh, dia ada dua bundle gitu ya, yang warna pink sama yang warna hijau ini. Wih. Wow. Wih. Gila, tangannya berotot, guys. Anjay. Serem banget ini bundle tangannya berotot ya. Yang ini yang warna pink, guys. Wih, sama ya. Wih deh, sama ya, tinju-tinju juga deh ya. Wah gila sih, kayaknya cocok nih guys. Kalau kita borong, kita review main solo squad ya. Yaudah guys, kita borong dulu kalau gitu, let's go. Oke guys, balik lagi sama gue Aldi di channel Lutfi Bisa. Di video kali ini teman-teman, kita bakalan ngeborong bundle terbaru yang dikeluarin sama Bapak Garena nih ya. Yaitu bundle petarung ini, coy. Ini tuh dia namanya apa nih? Bear Incarnate Bundle. Oh, yang pink ini tuh bear guys ya. Bear itu bahasa Inggrisnya artinya apa ya? Tahu lah, aku bisa bahasa Inggris guys. Terus juga sama yang warna hijau ini, bull. Nah, kalau bull aku tahu nih, bull itu tuh beruang ya guys ya. Goblok loh. Oh, jadi kalau yang bull ini beruang ya, yang ini bear, coy. Wih gila sih. Dia butuh 200 token. Ini 200 biar bisa kita tukerin ya. Oke, kalau gitu kita langsung borong aja guys, mumpung diamondku masih banyak ya. Masih ada 39.648. Wow. Oh iya, aku juga ngingetin ke kalian semua nih, buat kalian semua yang di luar sana pengen top up, kalian top up di situs Bang Aldi TV ya. Aldi TV voucher, cuy. Karena cuma di Aldi TV voucher yang paling murah di Indonesia dan prosesnya paling cepat guys ya. Enggak ada 5 detik udah masuk, coy. Oke, langsung aja kalau gitu kita pijit-pijit dulu ya. Okay. Kita pencet dulu nih. Asyik. Seperti biasa guys ya. Wow. Oke, biar hoki nih, coy. Teori dari zaman old ini guys. Ya, oke yuk, langsung. Ah, pasti langsung dapat nih ya. Udah dipencet-pencet, udah dipijit-pijit, toel-toel. Mana nih? Enggak tahu. Dah lah, udah dipijit-pijit padahal, cok. Apa aku harus ganti teori ya? Nggak sekarang tahu. Kayaknya teori pijit-pijit, pencet-pencet udah enggak work ini, guys. Udah enggak efektif lagi ya buat mendapatkan event-event bundle, terutama di Luck Royale ini ya kan. Ah, kan? Enggak mau dia keluar. Tuh. Apakah event-event juga puasa nih? Jangan-jangan event-event juga pada puasa nih, nggak mau keluar ya. Aduh, kayak mana guys? Masa aku harus ngumpulin token sih? Ah! Wih! Nice, mantap guys. Kita dapat yang pink ya. Mantap cuy. Yang bear nih, bear nih. Ah, kan? Ah, mantap nih coy, bear coy. Nah, sisa yang ini nih. Yang tangannya berotot ini keren coy. Suka kali aku ini sama yang tangannya berotot ini ya. Berarti dia rajin ini ya, rajin olahraga jari ya. Maksudnya olahraga tangan guys ya. Tangannya berotot coy. Widih. Ayolah. Itu dia. Tidak semudah itu, Perguso. Lolot kali coy. Itu dia malah dikasih yang pink lagi coy. Apa pula Garena nih? Aku butuh yang hijau yang tangannya berotot ini coy. Garena, please lah Bapak Garena. Udah tau bapakku Garena, tapi nggak dikasih juga nih. Kayak mana lah? Nggak tahu. Pakai token lah ini magis ya. Kan? Pakai token, bagus. Satu token lagi. Iya, benar pakai token guys. Ya udahlah, kita tukerin ya. Okay. Kita akan berotot ini. Wih. Wow. Anjay, siap meninju. Para musuh-musuh yang ngendok-ngendok ya di Bermuda. Oke. Okay. Nice, mantap itu dia guys ya. Nah, ini kan ada dua bundle nih ya. Kita review satu-satu dulu ya. Mungkin kita bakal review yang pink ini dulu, terus kita review yang tangannya berotot ini ya. Terus ada event apa lagi nih? Enggak tahu. Oh, UMP 2 juta dikeluarin lagi nih. Nah, nih kesempatan buat kalian semua yang belum punya ya. UMP Buya D 2 juta ini nih. Kalian borong lah sekarang ya. Kalian maxin kapan aja lah ya. Okay. Maxin mah gampang, guys. Terus ada MP5 Wortel. Keluarin lagi, Cok. Lah, aku belum punya ini, Cok. Alamak. Ya udahlah, nanti aja kita borongnya ya. Ini aku belum punya, coy. Kalau di akun yang dulu aku udah punya ini, cuman di akun yang sekarang ini nih aku belum punya, guys. Ya udahlah, nanti kita borong ya. Oke, sekarang kita review dulu bandel petarung ini, coy. Kita review yang pink dulu, guys. Okay. Nah, ini dia, guys. Oh, rambutnya pendek dia ya. Gila sih warna pink gitu coy. Udahlah, ini kita review di CS ranked aja lah ya. Aduh. Okay. CS ranked aku ini masih gold ranknya coy. Ya udahlah enggak apa-apa lah ya. Okay. Kita review yang pinknya dulu, abis itu kita review tangannya berotot, guys. Oke, kita suruh masuk dalam game-nya nih. Ini apa nih menunggu pemain?
Dahlah, enggak jadi kah main nih? Astaga, cowok. Jadi cowok musuhnya enggak ada. Ah, jadi cowok. Tiba-tiba masuk dia satu orang. Tadi enggak mau jadi, satu orang enggak masuk. Sekarang tiba-tiba ada orangnya. Ah. Jaringan ngelek emang dia nih. Makanya jangan pakai jaringan ngelek. Wah, mampus tuh kena. Anjir dikeroyok gua, cowok. Wow, rok 2 kena pepeng. Gila. Kena rok 3. Flag bosku. Wah, aduh. Rata kena pepeng semua, coy. Aldi TV nih, bos. Ngobong. Pakai badal petarung auto kena pepeng shoot semua musuh ya, guys ya. Mengerikan sih. Ah, kita bisa beli SG2 nih ya. SG2 beli fast juga. Pada ngeliatin semua tuh. Ngemot-ngemot mereka semua, guys. Apalah mereka semua nih. Malah ngemot-ngemot, cok. Apalah mereka semua nih ngemot-ngemot, cok. Aldi TV real ini, bos. Kok kira Aldi TV KW real ini. Menggunakan bandel petarung sudah kita borong ya. Warna pink nih, bear. Ah. Ini gue pepeng lagi musuhnya, guys ya. Pakai SG kayu doang nih. Ah, udah merah tuh damage. Ah, kena hatu. Aduh. Habis ya, ilah, udah habis duluan cowok musuhnya, cowok. Kayak mana lah, aku baru mau ngekill. Gila sih, coy. Ternyata bandel petarung ini rasanya nggak berat-berat kali ya. Jadi masih enak lah buat dipakai main CS rank. Kalau misalkan main ranked kayaknya masih aman-aman aja sih. Soalnya aku rasakan ini nggak ada patah-patah ngeprem-ngeprem fisikku nih. Masih enak-enak enjoy santuy aja sih, guys. Jangan bohong. Gak terlalu banyak efek soalnya dia bandelnya ya. Masih enak lah. Ya kalian semua kalau misalkan mau borong silakan borong. Buat melengkapi koleksi bandel kalian semua ya kan. Biar harga akun kalian semua tuh naik gitu harganya, coy. Takutnya nanti ini bandel petarung malah jadi bandel langka ya kan. Nanti suatu saat akun kalian tuh jadi akun yang mahal harganya, guys. Ini mana nih musuhnya nih? Ya gak lah. Tahu. Kok gak ada musuhnya? What the fuck? Pada kemana ya mereka, coy? Di base, enggak ada di base. Oh, di atas nih pasti musuhnya nih. Sabar, guys. Kita ratakan, nah kan? Nah, kan langsung aja lah. Kita pakai alo. Kita majuin. Ini dia. Kena pepeng satu. Kena pepeng dua. Ah, ilah, udah tuh punya gua malah diambil ya. Nah, ini dia. Dar dar, rata sudah musuhnya, guys. Balik lobby. Gila sih ayam gua merah-merah, cuy. Sesuai dengan bandel lah ya. Pink-pink kemerahan gitu, coy. Jadi ayamnya juga merah-merah, guys. Yo, sini yo. SG kayuku nih, ayamnya palayu. Walaupun SG ku kayu, ayamnya palayu. Masuk gak, guys? Masuk ya kan? Ayolah, langsung ayolah. Kita ratakan aja ya. Aku udah gak sabar nih. Pengen review yang bandel berototnya nih, coy. Bandel yang berototnya keren juga, guys ya. Gila aim gue, coy. Gila. Ngeri. Mengerikan. Padahal jarak sejauh itu ya, guys ya. Tapi headshot, cuy. Ngeri banget emang. Mana nih? Ya gak tahu. Ah, ini kau. Oh, ngapain lo? Ah. Mana sih dia? Oh, ini dia. Ah, kan meledak lu. Macam-macam dia, coy. Ngejumpshoot gue, ngejump. Alah, ada. Alah, ada musuh depan gua, cok. Gua gak ngeliat, anjir. Gua malah fokus nge-end. Nah, itu dia, guys. Ya, kesalahan dari gua ya. Gua fokus nge-end mulu kerjaannya. Gua gak fokus terhadap musuh lain. Harusnya gua fokus dulu cari temennya di mana itu musuh ya kan. Baru gua nge-end gitu loh. Ini malah gua nge-end tapi gak ngeliat musuh yang lain di mana. Loh. Anjir, buat yang nge-recap, cok. Lawan itu, tembak. Itu Aje. Dahlah Aje. Dahlah. Aku ini kesalahan aku ya. Aku nge-end terus, guys. Gak fokus buat nyari temennya, musuhnya tuh di mana lagi gitu ya kan. Kita beli SG2 alok lagi ya. Kita beli PES, SKPAL, SG2 alok pokoknya ya. Ini Bang Aldi TV sekalian latihan-latihan, cuy. Soalnya nanti mau laga melawan Ninjayu ya, guys ya. Biar Bang Aldi TV ini tambah GG, cuy. Kalian lihat kan, Bang Aldi TV aimnya dari tadi merah-merah merona, guys ya. Ini kalau misalkan aim Bang Aldi TV merah-merah kayak gini nih, udah sih fake. Ninjayu ketar-ketir sih, guys. Yo, sini musuh, sini. Ha, mana musuh nih? Ya enggak tahu. Ah, ini dia depan gua nih, guys. Udah ada stepnya nih. Ha. Sini lah, Dek. Maju lo. Lah enggak ada. Kok hilang? Mana dia nih? Ya enggak tahu. Oh, ini di base kau ya. Ini dia, cok. Ngepron anjir, ngapain ngepron, cok? Adek itu malah ngepron, cok. Ah, kan? Kenapa kamu ya?
Mana lagi? Oh, itu di sana. Boleh. Sabar, 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 sabar. Utiwi. Mana, Cok? Di repack, Cok. Anjir. Udah lah, di repack, Cok, Cok. Kena repack punya gua, Cok, Cok. Ilah, ah mati zona kau ya. Oke guys, kita boya ya menggunakan bandel yang pink ini coy, yang biar apa ini coy namanya. Enggak tahu. Tah itulah ya. Aku kill berapa nih menggendong player-player nih coy? 12 kill banget di TV guys. Gila sih. Oke, sekarang kita review yang bandel berotot. Wih, gila tangannya besar kali coy. Wih, otot kali cowok tangannya cowok. Wah, ini sering olahraga tangan berarti ya. Yaudah guys, kita main CS Rank lagi ya. Kita cobain pakai bandel yang berotot ini cowok. Oke, 3 jam kemudian. Oke, kita masuk dalam game ya guys ya. Ini kita pakai shotgun mini, shotgun kecil. Yuk, kita pepeng musuhnya pakai shotgun mini ini ya. Nih, kekuatan tangan berotot nih coy. Ini keren sih. Kayaknya Garena baru sekarang deh ngeluarin bandel yang tangannya berotot kayak gini coy. Kalau misalkan dari kemarin kan badannya terus yang berotot ya. Tapi tangannya ini, tangannya baru kali ini deh kayaknya deh. Oh, kita fokus dulu guys. Kita fokus dulu nih, ratakan semua player nih ya. Walaupun SG ku kayu, tapi aimnya palayu. Nah, cocok. Yes. Tidak kena. Kok nggak kena kena cok? Ya nggak tahu. Apalah? Apalah? Nggak kena kena cok. Nah, meledak tuh ya. Sabar guys. Sabar enggak juga? Kawannya mana nih? Ya nggak tahu. Oh ini dia kawannya. Apalah? Apalah? Ini lari-larian aja dia cok. Ini bot anjir. Ah, meledak lu. Bot anjir, ngelok dia. Lah, punya gua di repep tuh. Ya enggak tahu. Ini punya gua di repep nih. Astaga, cuk. Gua tekan aja lah. Mampus lu. S lagi gua, guys. Gila sih. S lagi, cuk. Langsung berapi-api badan gua, guys. Gila sih. Ah, itu musuhnya satunya AFK, cuk. Dah lah. Ini mana SG2 nih? Enggak ada SG2, cuk. Udahlah, kita pakai WMP aja lah ya. WMP air merah gaskan, ayo. Nah, kalian tengok sendiri lah ya, ini bandelnya keren banget coy itu. Gila sih tangannya berotot kali coy, ngeri. Gua sih kalau misalkan ketemu karakter FF tangannya berotot kayak gini, ih. Mending kabur gua guys ya, takut ditinju coy. Takut ditinju pingsan anjir ntar gua coy. Yuk, 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 sini musuh yuk, 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 yuk. Maju lu. Apalah dia tuh, nengok-nengok di. Ah, merah lu. Apa lu? Masih mau? Masih mau sini? Ah, masih mau nongol. Gila. Apalah dari jarak jauh dia, cok. Wih, di Skyler. Ngeri. Apalah dia tuh musuhnya, cok. Sinilah. Sabarlah, macetan dulu kita, coy. Kita harus respect terhadap musuh, coy. Kita harus macetan juga, coy. Ah, merah kan lu. Ah, emang enak. Emang enak, kepala nggak dijaga. Satu lagi nih, es. Satu lagi es. Mana ya? Stepnya ya? Oh, di dalam. Oh, itu dia. Lah, AFK, cok. Es lagi, coy. GG gak, guys? GG gak, guys? Aldi tipin nih, bos. Heng, golden. Gila sih, guys. Gue menggunakan bandel petarung ini bener-bener jadi petarung beneran, coy. Langsung rata 4 orang dari tadi musuhnya sama gua guys. Gila, ngeri. Yo, bisa lah nih 4-0 aja lah ya. Kita kasih telur aja musuhnya guys. Kita kasih telur aja yuk. Ya, tembak di sana ya. Boleh. Sabarlah bang. Sabarlah, aku pengen ikut perang juga. Ah, udah habis musuhnya cocok. Eh ada yang ngeflank cok. Ada yang ngeflank ke kanan anjir. Ah, meledak lu. Apalah lompat-lompat kayak gitulah. Mana lagi? Ya, di kiri, di kiri tadi nih. Ada yang ngeflank ke kiri coy. Dahlah udah rata guys. Lihat tuh guys, gue 10 kill sendirian coy. Yang lain 1-1-1-0 1-0-0-0-0. Apalah? Aku sendirian kill 10 guys. Gue ngegendong parah coy ini coy. Judulnya coy. Udah lah gak apa-apa lah. Eh, kita punya DE. Kita pepeng kali ya. Nah, aku pepeng pakai DE nih musuhnya nih. Ah, maju lu. Maju sini. Mana musuhnya nih? Gak tahu. Kelihatan, cok. Oh, dia. Ah, kena headshot satu. Nah, headshot satu. Ini dia di jendela. Sinilah. Gak mau keluar dia. Sinilah, dek.
Ah, gak kena lagi, cok. Apalah nih, nembak-nembak pakai vektor. Nembak-nembak pakai vektor tapi. Aduh, gak kena lagi. Gue headshotin nih, guys. Mana sih? Dalam. Dahlah, rata, cok. Musuhnya gak mau keluar, guys. Malah asik sendiri, cok. Oke, kita sudah boya guys, 4-0 ya menggunakan bandel petarung yang hijau ini, coy. Gila sih, tangan bro otot ya guys ya. Wah, 11 skill bakal di TV, coy. Gila sih. Oke guys, jadi itu dia, kita sudah borong dan kita review bandel petarung ini. Next content mungkin Bang Aldi TV pengen borong MP5 wortel ya. Soalnya Bang Aldi TV belum punya nih. Kita bakalan main solo shot pakai MP5 wortel itu, oke? Okay? Yaudah guys, mungkin kita konten sampai sini dulu aja. Gua Aldi Profesa, thank you for your focus and peace out. See you next video.